bersama saya dan Ricky dan saya Hans di acara Mobil Goda. Acara harusnya nggak gitu ya nama acara, tapi nggak apa-apa. Kali ini kita mau bahas tentang fakta atau mitos yang fakta tentunya unik, mitos unik ya, baik fakta maupun mitos, dua-duanya sama-sama unik, sama-sama unik. Yoi. Yang menggemparkan dunia tentunya. Benar. Ngomong-ngomong, kita udah kenal berapa lama ya? Sekian ribu tahun kayaknya. Iya. Tapi di umur kita yang segini ternyata kita masih gesit, masih kenyal dan pulen. Dan pulen. Tapi benar. Harus itu kata teman-teman gue ya. Mas Bambang bilang, iya, ya kan? Iya, iya, Mas iya. Mas Tony bilang, iya. Harus itu orangnya pulen, kenyal. Kalau ditepuk pak getar. Mas Bambang, Mas Tony, thank you banget ya untuk kesaksiannya. Nah, kita sekarang mau bahas tentang misteri mobil goyang. Tapi itu misteri juga. Yoi. Itu misteri juga. Saya kenapa bisa disebut the mobil goyang? Itu mungkin lain kali dulu kali ya, kita bahas itu ya. Kita nggak perlu bahas sih sebenarnya itu, nanti kita kasih aja videonya. 3GP. Masih 3GP. Kita mau langsung aja ke apa, ke fakta atau mitos yang Oke. pertama. Iya. Nah, belakangan ini orang-orang sibuk dengan sosial media. Sosial media kan gempar ya bro. Ya. Sosial media gempar. Sosial media itu kan sesuatu yang bisa bikin viral, sesuatu yang sangat happening, gitu. Jadi rasanya kalau orang yang nggak tahu sosial media, kayaknya entah dia hidupnya nggak tahu di belahan dunia mana, gitu. Nggak sayur tanpa garam. Nah, yo, ibu. Ya, atau kalau bahasa pinggirnya kayak orang berak tapi nggak cebok, licin coy. Begitu masuk zaman internet, kan? Begitu masuk zaman internet, orang mulai transisi dong. Ya, kayak pakai internet, oh gaya-gaya. Lama-lama sekarang orang kalau nggak pakai internet, kayaknya aneh. Ya, ya, ya. Terlalu konvensional, ya. Tapi aneh gitu ya. Ya, ya, ya. Oke. Okay. Ada fakta atau mitos unik yang pertama? Nah, bentar dulu nih, sebelum kita bahas fakta atau mitos, nah, kan kita juga perlu tahu sebenarnya kenapa nih ngebahas tentang fakta atau mitos. Soalnya sesuatu yang dimunculkan di internet bisa jadi fakta, bisa jadi juga hoax soalnya. Ya, bisa jadi mitos. Makanya tujuannya kita punya acara gini sih sebenarnya nggak ada juga tujuan sih sebenarnya. Tidak, sebenarnya untuk mengedukasi. Nah, supaya orang-orang tuh juga kalau menerima berita apapun ya jangan langsung terima mentah. Jangan terima mentah. Coba dikaji dulu, digoreng dulu, pakai lalapan baru. Tapi supaya teman-teman juga nggak terjebak hoax. Iya, gitu kan? Benar. Hoax itu adalah bukan fakta, tapi yang di seolah-olah di fakta-faktain. Nah, benar. Karena kan hati-hati. Fakta dengan kebenaran itu beda, cuy. Fakta dengan kebenaran beda. Beda, gitu. Fakta sesuatu yang memang bisa di memang direkayasa begitu, gitu ya. Loh, diada-adain, ngadi-ngadiin gitu. Aha. Tapi kalau kebenaran, lu tahu atau enggak, kebenaran. Ya, ya. Gitu. Nah, kita bahas dulu nih pembahasan. Kalau mitos, nah, mitos bisa jadi juga cerita. Nah, kalau mitos ya bisa jadi cerita, tapi udah sempat dipercaya turun temurun, gitu. Ya, ya, soal ya. Kebenarannya teruji atau enggak secara ilmiah, tapi udah terlanjur dipercaya orang. Udah terlanjur dipercaya. Nah, mungkin kayak maling gundang, gitu. Nah, ya. Kayak apa lagi tuh? Maling hutang. Salah. Cinta dan Toba. Nah, kebetulan ini, lu tau maling gundang kan? Tapi ya. Tahu. Dia punya ibu Dayang Sumbi. Ya kan? Maling gundang? Bukan, cuy. Bukan ya? Bukan. Itu maling apa ya? Nah. Dayang Sumbi mah nyokapnya Sangkuriang. Oh. Mereka nggak saudara? Enggak. Oh iya. Nah, cuma memang dia mau bikin candi Prambanan tuh makin ngaco. Tapi ngomong-ngomong, kita udah kedatangan bintang tamu ya, kita panggil aja maling gundang. Ya. Gue boleh turun nggak? Gak bisa di lock otomatis. Waduh, nggak bisa. Iya, lu harus bayar. Oh, ya. Kalau lu nggak bayar, om yang bayar. Makanya penting untuk setiap kita ya, jangan informasi apapun yang kita terima jangan langsung ditelan. Jangan langsung ditelan. Makanya kalau punya handphone jangan ditelan. Kalau
pakai, aku sih perempuan ya. Kalau ketelan minum air hangat. Soalnya harus pernah ketelan terus dia minum air hangat. Itu kenapa sih? Ya kan maksudnya kan sekarang kan lagi di mana-mana kan lagi ini lagi pandemi, kan. Maksudnya tuh banyak-banyak lah minum air hangat. Betul, betul. Gitu. Betul. Yang lu telan protein dalam jumlah banyak ya? Gue enggak sih. Okay. Ini gue. Ini lu. Bangsa, maksudnya gimana ini? Bini gue kan jagain anak-anak gue, dia harus, harus lebih jaga kesehatan. Iya. Gitu. Tapi kadang-kadang lu suka minta, kalau dikit tuh. Oke, itu lagi. Nah, kenapa kita harus bahas fakta atau mitos? Ya. Mungkin supaya teman-teman juga nggak terjerumus di mitos yang seolah-olah berkemas sebagai fakta. Yoi. Nah, atau gitu. Iya, atau cerita-cerita yang sengaja dikerucutin seolah-olah jadi fakta. Ya, benar. Nah, kita masuk ke fakta atau fakta, mitos fakta, yang pertama. Oh, oke. Okay. Ngomong tadi sosial media sampai maling kundang. Iya, benar. Oke. Ya karena kan sosial media itu adalah ya namanya udah sosial media kan, media yang paling banyak orang dapatin informasi. Ya. Nah, ini dia nih masalahnya nih, informasi benar atau enggak? Orang tuh udah cenderung langsung telen gitu aja. Nah, itu kan yang jadi bahaya gitu. Makanya kita perlu. Betul. Kita mau bahas kita nih, fakta atau cuma mau ngasih saran, jangan pernah nelen handphone. Ini kita mau bahas ini. Oke. Fakta dan mitos pertama. Yang pertama ternyata gitu tentang YouTube. Tentang YouTube. Nah. Ternyata seorang pendiri YouTube atau katakanlah seorang yang mengcreate YouTube itu butuh waktu loh, Hans. Oh, iya benar. Butuh waktu 4 tahun. Sampai 4 tahun untuk bisa punya user 50 juta pengguna. 50 juta pengguna. Butuh waktu untuk 50 juta pengguna. Wow, 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar, cuy. Bukan waktu yang sebentar. Gila itu. Kalau anak udah bisa bimba, cuy. Nah, ada lagi. Fakta unik. Facebook. Facebook butuh waktu 3 tahun. Oh, 3 tahun cuy. Gue baru tahu nih. Facebook butuh waktu 3 tahun untuk 50 juta pengguna. Pengguna gitu. Oh, dengan maksudnya dengan platform yang sama ya. Iya, dengan platform yang sama. Gitu. Ada lagi? Nah, Twitter butuh waktu? Kalau Twitter agak lebih cepat dari Facebook. Agak lebih cepat. 2 tahun. 2 tahun, tahun sampai limit pengguna 50 juta. 50 juta juga. Kenapa Twitter bisa lebih cepat dari YouTube dan Facebook? Hah, kenapa? Ya lu tahu dong yang kemarin viral, bisa buka apaan di Twitter. Nah, ada hubungannya nih. Ada hubungannya sama yang lebih cepat lagi daripada Twitter. Daripada Twitter. Tadi YouTube 50 juta 4 tahun untuk 50 juta. 50 juta pengguna. Hah. Facebook 3 tahun untuk 50 juta pengguna. Twitter 2 tahun untuk 50 juta pengguna. Nah, ini ada yang lebih cepat lagi nih. Apa untuk tuh bisa mendapatkan 50 juta pengguna? Serius lu enggak mungkin. Hanya membutuhkan waktu 19 hari, cuy. Anjir. Ya aku cuma bisa nunjukin gini ya karena jari gua kan mau jumlahnya cuma 10. Enggak ada apa yang nyampe sebulan. Apa itu? Ya itu Pornhub. Pornhub. Ada lagi 19 detik, cuy. Apa? Durasinya 19 detik. Nah, ini penting atau enggak sih? Penting. Itu fakta penting ya. Ternyata YouTube butuh waktu 4 tahun. 4 tahun. Facebook butuh waktu 3 tahun. Terus Twitter butuh 2 waktu tahun. 2 tahun. Pornhub cuma butuh waktu 19 hari untuk capai 50 juta pengguna. Yo, itu anjing banget. Cuma sekarang pertanyaan gue adalah, lo makin enggak? Apakah Anda salah satunya? Kalau saya iya tentu. Nah, ngomong-ngomong sebenarnya Pornhub atau sebut aja situs porno ya. Iya. Gunanya apa sih? Ah, bagian itu karena lu gimana sebagai ya gue mantan aktor? Gue jujur gue salah satu yang nge-follow itu. Oh, okay. Iya dong. Iya. Karena ya udah, memang apa meskipun kalau film ya meskipun itu aja tapi emang nggak ngebosenin. Iya, uniknya industri ini sudah ada dari zaman masih teknologi belum ada.
Oh iya iya. Gitu. Mungkin ini juga pengaruhnya kenapa Pornhub tuh cepet, cuman butuh waktu 19 hari, nah, 50 juta pengguna. Nah, kalau udah kayak ini gue yakin berarti penggunanya itu dari seluruh belahan bumi. Betul, atau betul, dari seluruh belahan apa aja gitu. tapi paling enggak kalau itu dirilis, selain ada pengguna, harusnya ada manfaatnya dong, Bro. Buat orang yang punya usia perkawinan yang sepanjang ya, lu lah. Ya, ya, ya. Walaupun gue tahu lu pendek. Ini Hans ini butuh yang kayak gitu-gitu ya. Mungkin bukan cuma Hans doang. Mungkin lu juga butuh sebenarnya buat dongkrak. Oh, iya. Iya. Karena dia udah susah cuy, harus disemangatin. Ayo bangkit. Ayo kamu piskot. Gitu. Ayo jadi, semangat, kamu pasti piskot. Soalnya di setiap rumah gue ada dongkrak gak, Bro? Ada dongkrak gak, Bro? Ada dongkrak gak? Gua sih ya itu. Tapi kan 2 tahun belakang ini udah gak perlu cuy. Udah gak perlu karena udah mati. Gue malah udah jenguk, udah kasih bunga tuh. Terus berduka cita. Gila ya, lari bareng mati duluan. Bukan, karena udah gak perlu pinjam DVD lagi. Oh gak perlu. Udah ya? Bisa streaming sendiri cuy. Udah bisa pakai Pornhub itu. Oh iya. Thanks Twitter. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan kembali di channel Pornhub. Akan kembali pada episode selanjutnya.